Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perhatian pada kondisi psikologi pemain timnas, Shane Patinama. Shane Patinama sejatinya sudah bergabung dengan skuad Garuda sejak awal pemusatan latihan timnas di Turkiye. Akan tetapi, dia tak terlihat dalam latihan pada 1 Januari 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong mengizinkan Shane Patinama untuk kembali ke Belanda. Adapun keperluan Shane kembali ke Belanda adalah untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Untuk itu, pelatih Korea Selatan tersebut mengizinkan Shane untuk kembali ke Belanda sementara agar kondisi psikologi pemain timnas itu stabil terlebih dahulu. Pelatih Shin Tae-yong juga sudah memikirkan matang-matang keputusan tersebut dan yang terpenting baginya agar Shane bisa bertemu serta memastikan kondisi ibunya terlebih dahulu. Shin pun telah mendapatkan kabar terbaru terkait kondisi ibu Shin dan memastikan bahwa Shin akan kembali bergabung dengan tim secepatnya. Shin은 사실 갑자기 어제 어머님이 상당히 몸이 안 좋다고 연락을 받아서 일단 네덜란드로 돌아갔는데 다행히 어머님은 뭐 전혀 건강에 이상이 없다고 지금 얘기는 있지만 심리적인 안정을 취하기 위해서 일단 어머니한테 잠깐 갔다가 곧 복귀할 거라고 난 믿고 있다고. Shane Patinama dipastikan absen dalam laga uji coba Timnas Indonesia kontra Libya pada Selasa 2 Januari 2024. Adapun agenda TC Timnas Indonesia di Turkiye akan berakhir pada 6 Januari 2023. Sebelum TC berakhir, Indonesia akan melakukan laga uji coba dengan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Usai agenda di Turki rampung, skuad Garuda akan bertolak ke Qatar dan menantang Iran pada 9 Januari 2024, belum Piala Asia dimulai pada 12 Januari 2024.